menghadapi tahun baru 2024, Universitas Pajajaran selenggarakan MAPAG 2024 Dialog Dosen dan Tendik bersama Rektor 2-3 Januari di Taman Balai Santika, Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kegiatan diawali defile para dosen dari masing-masing fakultas serta menampilkan yel-yel terbaik. Naik kereta. Selamat tinggal 2023. 2024 maju bersama. Yeah. Kegiatan MAPAG 2024 sendiri merupakan pertemuan yang bertujuan untuk membangun kolaborasi para dosen dengan rektor dan para wakil rektor. Dalam kegiatan MAPAG 2024, Rektor Universitas Pajajaran Profesor Rinan Diastuti menyambut baik kegiatan ini yang sudah berjalan selama 2 tahun. Selain sebagai bentuk kegiatan silaturahmi, berkumpulnya para dosen ini merupakan bentuk dukungan untuk ketercapaian visi misi Unpad menuju ranking 500 terbaik dunia. MAPAG 2024 ini tahun kedua ya. Ternyata hasilnya baik, lihat aja dosen-dosen berkumpul ya fakultas untuk mendukung ketercapaian visi misi Unpad. Jadi kita lihat kan mereka sepakat untuk mempercepat masuk ke 500 top dunia. Itu luar biasa menurut saya. Besok juga ada MAPAG 2024 Tendik ya. Jadi insya Allah lah ini silaturahmi ini kan bagian dari kita berdoa. Semangat. Insya Allah lah visi misi Unpad tercapai. Dalam sambutannya, Rektor Unpad berharap agar tahun 2024 Tridharma menjadi pokok serta memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa. Selain itu, para dosen agar bergerak lebih produktif lagi dari tahun sebelumnya dalam bidang riset dan inovasi. Mohon kerjasamanya lebih kuat 2024. Lalu MAPAG 2024 ini dimaksudkan adalah kita membangun kolaborasi lebih bonding lagi untuk mewujudkan Unpad masuk 500 dunia. Semangat, bisa kan? Nah, para guru besar, para dosen, semua pasti bisa. Karena ternyata Unpad itu bisa, dan Unpad itu semakin keren sebetulnya. Lalu 2024 ada apa lagi? Tujuan kita adalah, sekali lagi Bapak Ibu tetap Tridharma menjadi pokok, layani mahasiswa kita sebaik mungkin, mereka adalah generasi masa depan Unpad. Kemudian kegiatan riset tetap ditingkatkan, bantu dosen-dosen muda, menghasilkan karya publikasi yang berkualitas. Kegiatan inovasi juga sama ditingkatkan. Kemudian kita ingin sekali lagi membuat wajah Unpad menjadi lebih berseri lagi di tahun 2024. Terakhir dari saya, 2024 ada apa lagi? Pertama, kita akan 2024 tetap semangat. Kita akan punya presiden baru. Semangat kan? Dan kita akan punya rektor baru. Semangat ya? Oke. Baik, itu ingin saya sampaikan. Sekali lagi tetap kita kondusif, membuat Unpad lebih maju lagi insya Allah di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya. Profesor Rina.
dosen mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada para pimpinan di lingkungan Universitas Pajajaran dalam sesi dialog. Sejumlah masukan dan harapan disampaikan dari perwakilan dosen yang bermanfaat bagi kemajuan UNPAD di masa yang akan datang. MAPAG 2024 semakin meriah dengan sejumlah penampilan hiburan dari masing-masing fakultas serta stan makanan dan minuman bagi seluruh dosen. Selain itu, terdapat pembagian hadiah bagi fakultas dan dosen. Dari Jatinangor Sumedang, Aras Arafani, Bayu Murti melaporkan.